Menteri BUMN Erick Thohir menyerahkan santunan kepada keluarga Leli Agustin, agen BRI Link, yang meninggal dunia saat bertugas. Leli Agustin meninggal dunia saat mempertahankan uang nasabah dari serangan perampok bersenjata api. Peristiwa perampokan terhadap Leli Agustin, agen BRI Link di Lampung menyita perhatian Menteri BUMN Erick Thohir. Leli Agustin tewas setelah mempertahankan uang nasabah sebesar 50 juta rupiah dari serangan perampok bersenjata api. Erick Thohir dalam kunjungan kerjanya ke Lampung memberikan santunan kepada keluarga Leli Agustin yang merupakan warga desa Toto Projo, Kecamatan Wai Bungur. Dan saya rasa hari ini tentu saya ingin menjadi bagian membantu kesulitan itu, dan untuk tadi Bapak Ibu ada bantuan dari BRI, tadi Bapak Ibu juga ada kesempatan sekarang juga, siapa tahu saya bisa membantu ya. Tadi Bapak Ibu mau umroh ya, ya insya Allah ada jalan. Menteri BUMN juga menyerahkan santunan kepada Suratno, agen BRI Link, sebagai mitra produktif. Suratno mendapatkan asuransi cash in safe untuk perlindungan terhadap agen dalam menjalankan aktivitas usaha. Dari Lampung, Ade Firmansyah, iNews melaporkan.